Oke, ke rumah Min. Iya, jalannya aja supaya kita tahu nanti. Oke. Kita lihat kereta cepat. Jalan kereta api cepat. Nah, itu tembus ke Rancaekek tuh, Mai. Tuh, stasiunnya, Mai. Nih, teman-teman, stasiun kereta api cepat. Kita sampai sini saja. Atau mau maju dulu? Nih. Stasiun kereta api cepat ternyata di sini, Mai. Nih. Oh. Nah, ke Rancaekek tuh ke sana. Sini. Ah, Rancaekek kan ini biasanya. Ah, ya, Nona. Tuh, kan. Ke sini, Mai. Nanti makan minten. Sana lewat ini tuh ya teman-teman. Lewat jembatan nih. Jalan tol Purbaleunyi. Jadi sekarang ke Rancaekek nemu jalan baru. Bisa ke situ lewat situ. Kalau naik motor cepet tuh ke tempat Nin. Ampun, kejebak langsung dibawa ke jalan yang kayak gini nih si NMAX. Asal jangan off-road deh. Masih jalan ada jalan apa namanya yang mulus-mulusnya. Walaupun aspal batu. Yang jadi PR sekarang adalah pulangnya macet, teman-teman. Karena kita lewat Aljabar. Oh ya, buat teman-teman yang mau ke Aljabar, jalannya masih seperti ini ya, di beberapa ruasnya masih macet, apalagi jalan utama Rancanumpang di Gede Bage itu macet banget, teman-teman. Ini saya masuk kawasan GBLA lagi.
wisata religi yang baru, Masjid Al Jabar yang baru 1 bulan kemarin itu diresmikan sama Ridwan Kamil dan juga pejabat-pejabat di Jawa Barat dan di Indonesia, teman-teman. Sebelah kiri ini udah tampak Masjid Al Jabar. Lihat ini macetnya. Ya, banyak ibu-ibu. Tuh. Masjid Al Jabar, teman-teman. Macetnya tadi ya, Maya. Macetnya sampai GBLA. Itu dia Masjid Al Jabar, teman-teman. Macetnya tadi ya, Maya. Macetnya sampai GBLA. Pulangnya ya pulang aja ke rumah. Enggak, ini kita belok kanan di depan. Disclaimer teman-teman, kenapa si Akmal nggak pakai helm? Karena rumah kita dekat daerah sini ya. Jadi ya nggak perlu pakai helm lah. Tapi jangan ditiru juga ya. Jangan ditiru juga. Ya Maya. Nah, lihat inilah teman-teman. Kemacetan yang terjadi. Polisi tampak sibuk sekali. Kita juga pengen ke sini, ke masjid, tapi penuh gini, masih penuh, masih macet. Nah, untung kita punya jalan pintas menuju rumah. Jadi mudah-mudahan di depan nggak ketutup jalannya. Jadi kita bisa pulang lewat situ. Kalau ketutup ya pasti muter lagi, Mai. Benar-benar kejebak. Takutnya hujan juga, ini udah mulai mendung. Gak bawa jas lagi kita. Di sini macet lagi. Tadi udah sempat terurai. Bis-bis besar dari luar kota juga banyak banget. Jadi teman-teman yang mau ke sini mendingan pakai motor, karena kalau pakai mobil itu bakalan lama banget nyampainya. Saya rasa dari Jalan Soekarno-Hatta juga kayaknya ini udah macet kalau teman-teman pakai mobil. Jadi bakal tambah lama banget. Tapi kalau pakai motor ya mudah-mudahan bisa sulap-selip kayak gini ya. Selap-selip maksudnya. Kalau sulap-selip susulapan. Tuh ibu-ibunya di atas lagi mau OTW.
ya, ini geliat apa namanya, geliat ekonomi warga sekitar juga tumbuh, terus apa namanya, pembangunan di Jawa Barat juga berkembang, terus juga masyarakat bisa berkumpul lagi pasca pandemi, itu kan luar biasa ya. Nah ini jalan, jalan kita nih nggak ditutup, yes. Nah kita jalan sini, wah macet juga Mai. Tuh sampai sini gila. Masyarakat luar biasa, tidak hanya masyarakat Jawa Barat tapi juga masyarakat di sekitarnya ya, sekitar Jawa Barat, mungkin juga ada yang dari luar Jawa Barat sampai datang ke sini gitu. Nah ini dari daerah lain nih, ini dari sisi lain maksudnya. Ini kita nggak tahu arahnya kemana nih, jalan yang tadi kita biasa lewatin macet juga. Ini kita sekarang pulang lewat mana? Ya teman-teman, di satu sisi seneng ya ngelihat Jawa Barat pembangunannya maju, ada Masjid Al Jabar, ada kereta cepat, ada GBLA, terus juga ada Summarecon gitu ya. Belum di daerah-daerah Jawa Barat lainnya, di Cirebon, pelabuhan dan lain sebagainya. Tapi di satu sisi harus disiapkan juga mungkin dampaknya. Kita coba lewat sini ya, belok kanan ya, semoga ke sini, semoga ada jalan menuju Summarecon. Ya, parkir lah. Kita lewat sini, semoga lancar teman-teman. Menyusurin sungai satu lagi menuju Summarecon. Kalau yang tadi jalan menuju Reung Bandung. Nah ini yang menuju Gede Bage. Nah ini macetnya sebelah kiri. Ampun. Jawa Barat punya destinasi wisata yang baru, yang luar biasa. Ini the power of media sosial ya teman-teman. Akhirnya Jawa Barat bisa dikenal dengan Masjid Al Jabarnya. Terus kemudian wisata-wisata religi di Jawa Barat semakin bervariasi. Salah satunya Masjid Al Jabar ini. Nah, kita jalan sambil test ride NMAX 155 2023 lah. Ya Maya. Summarecon Mai, semoga ada jalan. Kalau Summarecon langsung set masuk. Jadi nanti kita kalau mau kesini lewat Summarecon. Kalau ada jalan, kalau nemu jalannya di sini, menyusuri sungai, lewati lembah. Summarecon guys. Kosong ternyata di sini. Aduh, tapi ini jalannya Mai harus berhati-hati Mai. Nah, nanti kita kalau mau ke Al Jabar lewat sini, tapi mesti pakai motor. Ya. Hujan guys, kita agak sedikit kebut Mai. Aduh, kosong. Oke teman-teman, saya rasa cukup sampai di sini untuk test ride yang kena macet. Terima kasih teman-teman yang sudah nonton. Jangan lupa
subscribe juga, karena nanti kedepannya akan ada vlog moto vlog ya. Karena nanti kedepannya akan ada moto vlog.